So guys, hari ni aku teringin nak makan pulu kuning. Lepas tu bini aku cakap stop, tak payah beli kat kedai. Bini aku try masak, dia suruh aku beli. So first time je nak masak pulut. Nak makan pulut dengan sambal ayam. So alhamdulillah, jadi juga eh. Sebenarnya tadi kita orang dapat kat kedai mamak. And then macam alamak, teringin lah pula. And then buat aku cakap tak apa, beli je, kita masak kat rumah. So dia tengok ni pulut dia. Oh, bau wangi yo. Oh, tak kisah, tak percaya first time buat jadi. Jadi kita rasa bagi lemak lagi. Lemak pertama, lemak sambal ayam. Wah, aku dah masak. So kejap lagi kita try rasa macam mana rasa dia. Jadi ke tidak? First time masak pulut kuning. Tanya tu komen. Dah siap guys. So tengok. Ui, nampak macam menjadi eh. Oh, macam jadi tengok tu. Lebih lembut dia. Asak-asak eh, baru masak. Betul-betul baru masak. Guys ni dah bubur dengan sambal ayam eh. Sambal ayam, so jom kita try. Nampak ni macam menjadi eh. Dia punya pulut dia, Mami. Oh ni pulut dia. Pulut kuning. Sekejap. Lemak-lemak dia. So kita tengok dengan ayam pula eh. Anak dah ada, aku ni sibuk lah. Tengok. So kita letak sambal, ambil ayam sikit. Sambal ayam sikit. So, kita celup, kita masak. Sekejap. Lulus.